Puluhan juru parkir liar di Palembang yang kerap mematok tarif hingga puluhan ribu rupiah ditangkap polisi. Satu persatu, juru parkir liar ini ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Penangkapan berdasarkan laporan warga yang resah dengan keberadaan mereka. Juru parkir liar ini kerap mematok tarif parkir puluhan ribu rupiah tiap kendaraan. Bahkan ada pula yang membawa senjata tajam untuk menakut-nakuti warga yang menolak membayar parkir. Total ada 27 juru parkir liar di kawasan Ilir Palembang yang diamankan ke Polda Sumsel. Nah, setorkan di mana? Ke kantor, Pak. Kantor mana? Jenis berhubung ada lagi. Siapa namanya? Adi. Namanya siapa? Adi. Ade. Adi. Ade, uang perhubungan mana? Hubungan ini, lagi buntu, Pak. Oh. Dia pakai mobil datang. Oh. Dia lagi pakai mobil. Pakai mobil, sebesar? Mobil. Bukan sebesar berapa? Dia ngambilnya berapa maksudnya? 50.